datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi, yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, ya, tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari. Ya. Di mana hakim itu? Keluar penjara dengan senyuman, Peggy Setiawan ucapkan terima kasih ke Presiden Jokowi hingga Prabowo Subianto. Allahu Akbar. Peggy Setiawan akhirnya bernapas lega seusai dibebaskan dari penjara Polda Jabar dengan senyuman, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 malam. Sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Peggy Setiawan keluar dari tahanan Polda Jabar mengenakan kaos oranye menyapa wartawan yang menunggunya. Peggy Setiawan yang didampingi kuasa hukum dan keluarga besarnya pun akhirnya bersuara terkait pembebasannya tersebut. "Saya Peggy Setiawan, terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang mendukung saya, sudah mendoakan saya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Presiden Bapak Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim lainnya," ujar Peggy Setiawan. Dengan senyuman, Peggy Setiawan turut berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukungnya hingga sekarang. Dia tak lupa mengucapkan syukur seusai dibebaskan dari penjara, karena tidak terbukti sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. "Saya mengucapkan netizen Indonesia yang mendukung saya dan mendoakan, saya mengucapkan terima kasih kepada wartawan di Indonesia sudah mau mendukung saya mengucapkan tim kuasa hukum saya sudah membela saya, ucapkan terima kasih banyak," jelasnya. Selain itu, Peggy turut membagikan kesehariannya saat di penjara, lantaran terlihat berbeda. Dia memastikan mendapat perlakuan baik selama di penjara. "Alhamdulillah sehat, makan tidur saja, sehari-hari biasanya tidur. Terima kasih banyak kepada ibu saya sangat bahagia. Semoga tabir kasus ini segera terungkap," kata Peggy. "Setelah ini mau pulang, istirahat, dan lanjut kerja." "Allahu Akbar," seru Peggy Eln. "Jadi bagaimana menurut Anda?" Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi.